Sok. Untuk jatuh di sana bola dikuasai sepenuhnya oleh Roni. Luncurkan bola terima belakang di sana ada Esno angkat dan kembali tujuan menang. Berhasil spek duplo ada yang mengatakan dari kanan ke pecah telur untuk Neto satu sama. Saksikan di sana ada Ervada. Siapkan servis berikutnya pemirsa meluncurkan bola terima belakang ada saudara Wawan ke depan meluncurkan Rizky dan wow restu satu Maxwell baik restu menjadikan angka kedua poin Jatet 2-1 dan kita saksikan di sana opposite punya Jatet restu siapkan bolanya pemirsa dengan vertical for service terima belakang Rizky angkat ke depan Fendi tujuan itu namun saya keluar spek Nugroho jadi karena poin kemarin untuk Jatet break point 3-1 masih restu kuasai bolanya di sana servis siap dilakukan restu dengan vertical shot lalu lucu Sraeslo pada pemain Sandy dan Nugroho tertahan kembali serangan bahasa lepek-lepek restu terlahan Wendy di sana wow 5 baik keras Miwa terjadi club outs Axel dari angka poin untuk Neto 2-3 dan kembali kita saksikan ada Bima siapkan servis Miwa bisa menuju ke arah pemain belakang di sana ada Rahlui ada Rizky ke depan dan Restu back attacknya gagal Restu poin 3 sama masih Bima break point siapkan bolanya dengan jam servis terima belakang sudah Restu angkat dengan tinggi kemudian putra Aldo dia aksi putra putra terbaca Restu Abi Mada lalu berhak kembali angkat dengan Rizky di sana ada Sugiono tertahan kembali dan saya serangan balasan kali ada Permanda Wesno masih tertahan kembali Wesno masih tertahan dan serangan ada Restu satu jam efek Restu dari pemirsa menjadikan angka poin untuk Jatet 4-3 di sana pemain belakang Jatet kita saksikan saudara Dwi siapkan bola servis utak utik si kulit putar belum ada gerakan konsentrasi penuh lancurkan bola di sana terima belakang Ervada Wendy dan Esno ringan saja datang dari itu jadi pressing menempatkan bola pada bidang yang presisi tadi menjadikan angka poin sama kuat 4 sama Jumawan Nugroho dia lepaskan serbinya menuju hasil Restu angkat Presti angkat Presti dan apa yang terjadi terlalu cepat spek Sugiono kembali menjadikan angka poin untuk Jatet 5-4 Wawan siapkan bola utak utik bermain ringan dengan bola meluncur sudah terima bola ke Frank Esmo angkat ke depan Esmo dan Esmo terkejar dari block up spike daripada Esmo jadi dengan angka poin terjadi sama 5 dan kita saksikan di sana kembali masih ada suara jangan lepaskan bola terima bola ke Frank Esmo ke depan Rizky pada tujuan di belakang Esmo tak ada serangan Ervada Avedi penyerapan terserah Nugroho terima belakang serangan Dwi akan Rizky ke belakang serangan Waresmo satu baik attack Restu membuktikan menjadikan kembali angka poin untuk Jatet 5-6 6-5 Sugiono siapkan bola servisnya pemirsa menuju ke arah siapa menuju di sana Bima ke depan Fendi umpan pendek ada Ervada tertahan ada Wawa Rizky umpan lamburan Sugiono Tatsuo baik efek daripada Sugiono pemirsa menjadikan angka poin untuk Jatet 7-5 break point dan di sana kita saksikan ada kembali masih Sugiono siapkan bola servis meluncur di depan terima serangan Bima angkat Fendi umpan lamburan gagal satu monster block menghadap Spectrum Nugroho dan lapan dan di sana Esno
Siapkan bola pemirsa, meluncurkan bola prima belakang Anda serah Arasu akan Roni. Arasu! Apa yang terjadi? Gagal keluar spek Restu. Jadikan angka poin untuk Kertau 78 dan kembali kita break point ada saudara Esro di sana. Lepaskan sudah servis namun apa yang terjadi? Gagal. Satu error servis Esro poin untuk ganda 97. Di sana ada Rizky. Lepaskan servisnya. Dan utak kutip meluncurkan bola ke arah pemain belakang ada Esro. Wendy ke depan dan Ervada. Berhasil spek Ervada. Poin untuk Kertau 89. Wendy. Center punya Kertau pemirsa, siapkan bola servisnya meluncur terima belakang Sarawawa. Angkat Rizky. Umpan lambung di batu. Rupanya kali ini berhasil. Kembali jadikan poin untuk Gagan 10 dalam set kedua. Ada Roni, pemain dari Mada Gagan, siapkan bola mencium bola dengan kosa luncurkan dan servis luncurkan satu Groho, Wendy, racing namun satu ace. Dari berawal resip Groho yang gagal poin untuk Gagan 11-8. Roni siapkan bola meluncur ke terima selai baru. Anda terawal Nugroho penyambar bola ringan saja Wendy. Ervada. Anda terawal ini kembali ke kiri. Rizky berhasil punya spek Restu. Kembali jadi pundi-pundi poin punya Jaten di set kedua 12-8 break point. Roni kembali. Siapkan bola meluncur terlalai baru. Angga Fendi umpan ke belakang ada Ervada. Block out spek Ervada dan dijadikan kembali bertambah poin untuk Kertau 9-12. Ervada dia siapkan bolanya. Servis Ervada lakukan terima serangan Restu. Angkat Rizky umpan lampu ke belakang Restu. Bertahan kembali. Angkat kawan kembali. Pergi. Disana ada Wawan. Namun terbaca Revendi. Aduh bro. Rizky tertunda. Wow. Kembali setui Revendi umpan ke belakang serangan Bima. Satu spek jiwa. Tidak ada blok yang menghadap. Mungkin bisa menjadikan angka poin bertambah untuk Kertau 10-12. Ervada dia poin belakang dari mana Kertau lepaskan servis terima belakang di sana sudah lawan Sugiono dan Sugiono pressing terima belakang Raiso Wendy umat ke belakang Bima. Spike Bima kali ini berhasil touchball. Jadi kadang-kadang poin pertama untuk Kertau 11-12. Masih Ervada. Siapkan bolanya pemirsa meluncurkan bola dari pemain Sugiono, Rizky, dan Restu. Spike Restu tak ada blok yang menghadang dan poin tentunya untuk Jaten 13-11. Opposite Jaten di sana Restu. Siapkan servis dengan vertikal save menuju Trikosra Esno. Angka beli umpan kepada Bima. Ucap spek Bima kali ini sedikit dan merepotkan pertahanan Jaten poin 12-13. Sementara kembali di sana Bima. Siapkan servisnya meluncurkan bola terima belakang Kosra Santui. Angka tinggi. Tunjukkan Kosra Esno. Blocks point kali ini masuk merantau bola dari Restu menjadikan angka poin bertambah untuk Kertau 13 sama. Kembali kita saksikan di sana masih kembali Bima lepaskan servisnya. Oh, sayang sekali gagal. Satu error servis Bima menjadikan poin untuk Jaten 14-13. Dan di sana kita saksikan masih Dwi. Lepaskan, siap lepaskan servis masuknya meluncurkan bola terima belakang ada Surah Bima. Wendy, benar sekali Surah Esno. Angkat terima Surah Restu. Wawan, umat Rawan, spike Wawan. Dan Surah Bima,
sudah berhasil Wawan dari selepas dan speknya menjadikan angka poin untuk Jatat 15-13. Masih pemain gerakan Jatat di sana, masih Dwi siap lepaskan servisnya. Boboi kalau pemirsa Utak untuk si berputar bola meluncur terima belakang Bima Ri Abu Fendi umpan lambung tunjukkan Presno pressing terpaca lalu aksi pressing bersama Rizky Fendi kembali berhasil jagar dicapir oleh Gunakir kalau ini jadi rangka poin untuk kereta 14-15 yang kita saksikan juga untuk Kroatia siap lepaskan servisnya luncurkan bola terima belakang. Apa yang terjadi dengan Nugroho? Jadi rangka poin dengan servis error yang tadi 16-14 untuk Jatat tidak saksikan di sana. Wawan lepaskan servisnya meluncur dari kota Nugroho. Angka ke depan Fendi. Aksi Jagar! Wilfred Jagar berhasil menjadikan kembali poin pertama untuk Tepo 15-16 dan Jagar dia. Satu pemain belakang dari pada Tepo lepaskan servisnya terima seratui. Angka ke depan Rizky. Umpan lambung antara Sugiono. Tekan kembali dan pelanggaran netball. Pemain depan daripada Tempo tadi dengan angka poin pertama untuk Tempo Poli Jatet 17-15. Sugiono siapkan servisnya pemirsa. Luncurkan bola ke arah pemain di sana. Ada serangan Rizky Armanda, Wendy dan RR Prada. Aksi berat di putar mata. Rizky Resu. Kembali terjadi Sugiono terima. Rizky umpan lambung Sugiono. Satu bergerak Sugiono tadi berhasil kembali jadikan poin untuk Jatat 18-15 dan di sana kembali masih bola dikuasai sepenuhnya oleh Sugiono. Pemain daripada Jatat pemirsa lepaskan bola salah satu tim besar Nugroho Wendy umpan Nirvana. Luar biasa Nirvana menjemulkan pertahanan depan dari tim Poli Jatat dan menjadikan angka poin untuk Tempo 16-18 dan kita saksikan ada Esu dia siapkan lepaskan servis terima belakang angkat tuh Surawawan Rizky dan Surah Sugiono berhasil spek segala pemirsa dan poin tentunya pertama untuk tim Poli Jatat servis 19-19 masih pemain belakang serta punya jatat di sana Surah Rizky siapkan bolanya luncurkan belakang menuju ke arah di sana ada Sugroho angkat lagi ke belakang ada Surah Irwana masuk speaker Farah Tata Pop yang mengatakan kembali jadikan angka poin pertama 17-19 dan center punya Tertol di sana kita saksikan Surah Wendy siapkan bola servisnya utak putih luncurkan bola dari Surah Wawa angkat Rizky umpan lambung dan Sugiono tertahan kembali satu rato atau closer block tadi berada di Sugiono jadikan kembali angka poin pertama untuk Tertol 18-19 masih break point dikuasai bola sepenuhnya oleh saudara Fendi center punya Tempo pemirsa lepaskan sudah terima belakang saudara Dwi angkat Rizky umpan ke belakang Resu berhasil spek daripada Resu tadi dengan gerakan satu Resu kami diberikan angka poin pertama untuk Jatat 20-18 Roni dia siapkan bola servis berikutnya pemirsa dan luncur bola dari Roni terima oleh Bung Angka di Roni ini perlu malah punya Nugroho pressing dengan terbaca oleh seorang Sugiono Rizky belakang Resmo berhasil Resmo dengan angka poin pertama tentunya untuk tim bola voli Jatat 1-2-2-1-18 kembali break point dan masih pemain belakang namun terbakar Jatat di sana tanpa ada Roni siapkan bola meluncur cepat dari Mas Rado Nugroho angka ke depan di sana sekarang. Wisnet Bima berhasil menjadikan angka poin pertama untuk tim Poli Jatat tentunya set kedua 19-21 dan kita saksikan bola dikuasai sepenuhnya oleh Irvanda siap luncurkan bola servis menuju ke arah sana Sugiono Rizky umpan lambung dan Rizky berhasil sebagai Rizky pemirsa untuk kita cap tadi menjadikan angka poin pertama untuk tim Poli Jatat 2-2-19 ada Rizky di sana siapkan bola servisnya siapa yang dituju luncur bola dari tangan Restu menuju kali ini ke dengan vertikal jump ada seorang Esno Wendy Suwono terhadap kembali terima seorang Bima Wendy di sana Bima
berhasil tanpa banyak membuang energi. Bima kembali menjadikan angka poin pertama untuk tim bola voli Tempo 10-22. Di sana kita saksikan kembali masih Bima kuasai bola. Saya melepaskan servis dengan ringan saja. Terima belakang serang lawan Rizky Umat Dermanda Rasul tertanggung. Masih dalam bertanggung banyak pukulan ganda. Satu resip yang gagal oleh pemain Tempo Mami. Kembali jadikan tim bola voli jatuh pertama poin 23-20. Sementara kembali Saudara Dwi siap melepaskan servisnya. Pemirsa masih menunggu apa-apa peluit dari wasit berbunyi utak-utik si kulit ular. Dwi siap meluncurkan servis bola keterima belakang Saudara Angga Nirvana. Wow, itu rekomendasi ringan terbaca Rizky dan lawan masih bisa terbaca kembali. Serangan bola yang datang dari Nova berhasil spek daripada Nugroho. Tadi Pemirsa bisa menjadikan kembali angka poin pertama untuk tim Pemirsa di Jateng 21-23. Dan di sana ada pemain belakang daripada Jateng Nugroho siap lepaskan bolanya. Siapa yang dituju? Kita lihat saja. Bola meluncur Nugroho. Terima belakang oleh Sang Restu Rizky Angkat Marsugio Sugiono. Berhasil Sugiono menjadi knock out oleh spek Sugiono. Pemirsa menjadikan kembali angka poin pertama untuk tim Pemirsa di Jateng. Checkpoint 2-4-2-1. Masih pemain belakang dari Jateng. Di sana kita saksikan lawan siapkan bola servis berikutnya. Luncurkan utak untuk si kulit ular. Meluncurkan terima belakang Saudara Aes Fujima. Angkat Fendi ke depan Saudara Aes. Apa yang terjadi? Masuk melewati blok yang menghadap tadi. Spek cross dari mana Esno. Jadikan angka poin pertama untuk tim bola voli Tempo 2-2-2-4. Dan di sana jagal pemain dari mana Tempo. Pemirsa siapkan bolanya menuju ke arah pemain belakang di sana. Terima Ustra Mawan. Angkat Rizky dan Sugiono.